kita sudah pun berada di 9.38 minit pagi, iaitu mengenai dengan dompet pintar ataupun smart wallet. Jadi bersama dengan kita, kita berbesar hati mengundang tetamu kita ini, iaitu Yang Mulia Awang Abdul Ghani Haji Abdul Haji Muhammad Saidi, iaitu sebagai pengasas Ultimate Wallet, dan juga Abdul Alif bin Haji Mustafa, iaitu ketua ejen Ultimate Wallet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio pada pagi. Terima kasih. Ya, bila dapat anda saksikan sendiri ya, Mahira dan juga audio penonton sekalian, yang mereka bawakan ke studio orang pagi pada pagi ini di sudut sanda dan juga di ruang meja di hadapan kita ini. Bukan calang-calang barangnya ni sebenarnya. Banyak istimewanya ni yang akan kita minta penjelasan daripada tetamu kita ini. Jadi hati rasanya gundah gulana sudah gundah ingin gulana. Mengetahui ya akan mengenai dengan dompet pintar ini. Keistimewaannya ni. Jadi siapa mula-mula ni Mahira? Siapa? Mungkin dapat perkenalkan diri dulu dan boleh menceritakan secara ringkasnya. Mungkin kita dapat mulakan daripada Abdul Ghani. Silakan. Yes, silakan. Okay, assalamualaikum. Dan terima kasih untuk menjemput kami di Rampai Pagi. Okay, perkenalkan nama saya Abdul Ghani. Saya adalah pengasas daripada Ultimate Wallet. Dan saya yang membuat kira initial plan untuk perniagaan Ultimate Wallet ini bersama dengan rekan-rekan saya dua orang. Tapi dapat hadirlah pada pagi ini. Dan bersama saya Abdul Alif bin Haji Mustafa, ketua ejen kepada Ultimate Wallet. Alhamdulillah. Jadi mungkin dapat ceritakan serba sedikit ayah ataupun secara rincinya macam mana, bagaimana timbulnya idea untuk membuat dompet pintar ini? Jadi dapat kita kongsikan bersama dengan penonton di luar sana. Silakan. Okay, sebenarnya Ultimate Wallet ini kami mulakan daripada satu idea. Daripada satu idea yang mana kami buat pada tahun 2018. Saya memikir pada masa itu, saya memikir macam mana caranya saya boleh mendapatkan pendapatan lebih lah, sebab saya pun bekerja swasta. Jadi pada masa itu berfikir apa yang patut saya jual pada awal-awalnya. Dan ketika itu saya terjumpa dengan satu mentor yang beritahunya, kalau sekiranya kita ni akan membuat sesuatu, kita ni mulakan daripada apa yang ada dalam tangan kita ni. Betul. Okay, pada masa tu hobi saya memang mencari wallet-wallet yang unik, yang unik, yang apa, yang bisailah, yang ada di Brunei. Jadi saya membeli, dan pada masa tu saya melihat mungkin saya boleh menjual wallet ini untuk dijadikan sebagai satu bisnes. Dan saya memikir sebenarnya wallet ini ya banyak sudah terjual di Europe, macam design-design yang smart wallet ini macam apa namanya, ataupun dompet pintar ini lah. Tapi di Brunei belum lagi ada sambutan dalam Ultimate Wallet apa namanya, dompet pintar ini. Okay, jadi pada masa itu saya berfikir saya mencuba untuk mencari cara macam mana caranya dompet pintar ini boleh dijadikan satu praktikal untuk dijadikan untuk kegunaan orang ramai di negara kita ni. Sebabnya di Brunei kebanyakan kita ni masih lagi menggunakan wallet-wallet yang tradisi lah, traditional wallet. Betul. Jadi pada masa itu saya mikir, okay, saya mencuba cari satu design yang mana boleh digunakan dengan cash, dengan coin-nya, dengan card-nya, complete lah. Mengikut dengan peredaran zaman ketani yang ada di sini. Kalau mengikut dengan negara Europe ataupun negara barat, diorang fully cashless, tanpa menggunakan duit wang tunai, ataupun duit fiat atau. Jadi saya memikirkan macam mana caranya supaya duit cash boleh simpan di dalam dompet yang hanya sebesar tapak tangan. Jadi saya membuat barang ini dalam 2018 dan memikir idea selama 6 bulan lah untuk mencari desain yang hanya saya membuat desain itu menggunakan kertas saja. Desain menggunakan kertas, jadikannya 3D. Lepas itu mencari satu supplier untuk dikilangkan.
Itu bagi yang wallet yang pertama. Ya, sudah sangat luar biasa sebetulnya. Betul. Idea yang telah terhasilkan ya, alhamdulillah, yang telah diusahakan juga oleh Abdul Ghani sendiri. Mm-hmm. Dalam itulah seperti yang saya nyatakan tadi, satu terobosan baru ya. Mm-hmm. Terutama sekali di negara kita. Iya. Dan kita beralih kepada Abdul Alif ya, sebagai ketua ejen Ultimate Wallet. Mungkin dari segi pemasarannya, dari apa memperolehi wallet ini, dan bagaimana dengan sambutan daripada orang ramai setakat ini? Okay. Alhamdulillah, selama saya menjualkan wallet ini, kami banyak menerima feedback-feedback yang memuaskan lah, dan yang bagus lah, dari peminat-peminat Ultimate Wallet dan dari masyarakat Brunei lah. Macam mereka macam bagi jawapan yang macam bagus lah, yang macam komen-komen yang macam positif lah. Macam itu. Lepas tu macam kebanyakannya saya menerima dari macam feedback-feedback kan, macam dari Instagram contohnya, dari WhatsApp, dan macam mereka mau macam bagi lagi produk baru lah, something yang lagi produk yang macam yang baru lagi lah, dan menunggu design wallet yang baru lagi. Macam dorang banyak menunggu lah, macam tu. Juga dapat dijelaskan secara nyorang spesifikasi ataupun jenis dompet pintar yang dihasilkan ataupun yang dibuat ini ya. Dan mungkin dapat menerangkan fungsi dan berapa lamakah pembuatan dompet pintar ini. Jadi dapat boleh dijelaskan? Ya, betul. Ya. Silakan. Wallet yang pertama yang kita lihat di depan ini, ini adalah wallet yang pertama sekali yang kami buat, yang saya sendiri design. Yeah. Okay, jadi wallet ini mungkin saya ambil yang sudah ada isinya dalam ini. Okay, ini jadi contohlah. Okay, jadi kegunaan wallet ini sebenarnya sangat simple lah, seperti wallet-wallet yang biasa. Tapi apa yang luar biasanya dalam wallet ini, ia mempunyai satu RFID, yang mana RFID ini boleh melindungi kad-kad ketanian itu daripada apa namanya, orang-orang yang ingin mencuba mencuri ketani punya card info. RFID ini ialah satu radio frekuensi, yang mana kalau sekiranya ketani akan membeli di kedai, diorang akan, kalau kita membeli dengan menggunakan card, ketani akan swipe card itu, diorang akan swipe menggunakan RFID device. Alat RFID itu. Jadi alat RFID ini kalau di luar negeri, diorang menggunakan untuk mencuri dompet orang secara tanpa ia memegang dompet tersebut. Jadi itu yang bahayanya. Tapi kalau kita menggunakan wallet kami ini, kami mostly yang ada di sini ini yang kita lihat semuanya ada mempunyai RFID protection. Yeah. Jadi dilindungi daripada RFID. Walaupun di Brunei belum lagi ada, saya yakin lah di Brunei belum lagi mempunyai teknologi macam mana yang apa namanya pencuri mencuba untuk mengambil menggunakan RFID. Tetapi apa kata kalau sekiranya kita ke luar negeri, itu adalah sangat bahaya untuk diri petani. Yeah. Dan info-info petani boleh kena curi macam itu saja. Jadi apa yang kelebihan ada yang pada wallet petani, okay, seperti yang kita lihat di sini, petani boleh menyimpan kad petani di atas anilah sebanyak 6 ataupun 7 kad. Bila petani akan mengeluarkan, petani hanya guna macam itu saja. Dan kita ambil kata itu, dan kita tarik saja macam biasa. Okay. And then kalau kita lihat di dalam sini pun ada tempat penyimpanan duit cash. Duit cash ini boleh muat dalam 100, 1000 pun muat, 50 muat. So alhamdulillah kami sudah memikirkanlah macam mana cara-cara untuk kira mengcounter soalan-soalan daripada customer-customer kami. Biasa ada orang cakap, wallet tani muat ke indah duit 1000 lah, muat ke indah duit 500 lah. Walaupun saiznya tu kecil, nampak kecil, tapi sebenarnya boleh memuati nota, wang nota sebanyak 1000 ya. Jadi muatlah wang 1000 lah, 1000 ya. Okay.
Jadi selama 6 bulan untuk menghasilkan ataupun mencari idea. Yes. Jadi sebetulnya secara menggunakan idea sendiri ataupun mungkin ada dibantu oleh rakan-rakan lain. Okay. Untuk idea yang pertama ni, ini saya membuatnya sendiri tanpa bantuan daripada rakan lah. Sebab pada masa awal-awal pembuatan, saya belum lagi menjadikannya satu branding. Sebab ini kami memfokuskan kepada brand yang ada local product daripada Brunei macam tu. So pada masa tu saya belum lagi memikirkan untuk menjadikannya satu brand. Saya lagi memikirkan desainnya, macam mana cara fungsinya, dan apakah ia praktikal digunakan di Brunei ataupun tidak. Jadi selepas semuanya sudah siap dan saya mendapatkan dua prototipe. Overtime itu kami membuat banyak sekali pengubahsuaian daripada kilang sebab tidak memenuhi kriteria yang kami mahu. Selepas kami dapatkan satu finish produk yang sudah betul-betul kami rasa okay, produk ini boleh kami jual. Jadi puas hati. Sudah okay. Berpuas hati, barulah kami timbulkannya jadi satu logo yang mana pada masa ni jadi syarikat kami lah, Ultimate Wallet. Jadi Gani ya, ianya sesuai, mungkin ada penonton kita tertanya-tanya, sesuai untuk kaum lelaki sahaja ataupun wanita juga boleh macam mana? Okay. Pada awalnya kami memang terfikir untuk menjual kaum lelaki saja. Kepada kaum lelaki saja sebab perempuan punya bag duit ataupun dompet atau kebanyakannya banyak sudah terjual di Brunei. Banyak sudah terjual. Tapi untuk laki-laki ini kurang hobinya sedikit. Hobi untuk bini-bini memang suka beli dompet, tapi terlalu banyak saingan. Betul. Jadi pada masa awal-awal saya memikirkan untuk kaum lelaki saya dulu. Menangkan saya ni laki-laki, jadi saya pun menjual untuk laki-laki dulu lah. Sebab saya tahu apa yang laki-laki mau. Jadi pada masa tu saya minta pendapat orang ramai melalui survei yang saya buat. Saya minta apa yang diorang mahu sebenarnya, apa yang masyarakat mahukan. Selepas satu barulah kami jadikan ya wallet. Selepas satu barulah kami cuba untuk menjual. Dan permintaannya macam mana? Permintaan pada awal-awal pun ada. Pada masa 3 bulan pertama, alhamdulillah sangat-sangat bagus dan sangat-sangat penerimaannya sangat ramai, sangat-sangat digalakkan. Dan pada masa itu barulah saya terfikir untuk menjual warna-warna lain. Pada masa awal-awal tu hanya terjual hitam. Yang warna hitam dengan warna brown lah. Selepas itu barulah saya memikirkan, okay, mungkin warna-warna ni kurang bagus untuk perempuan lah. Jadi saya mikirkan kalau untuk perempuan warna apa yang lagi sesuai. Jadi barulah saya mengeluarkan satu lagi warna macam warna hijau pada masa ni. Merah. Dan ada yang warna merah. Dan yang merah tu jadi anulah, jadi kegilaan permintaan wanita, yang permintaan orang ramai. Even laki-laki pun suka juga memakai warna merah. Betul. Dan juga di sini kalau kita lihat ada warna biru juga. Okay, warna biru ini pun memang sangat banyaklah yang orang suka. Tapi pada masa ni yang paling famous, paling banyak orang yang beli yang warna ni. Boleh. Leather. Yang merah. Cantik sekali merah. Kalau saya pun saya boleh memilikinya barangkali. Silakan. Kalau saya akan pilih warna hitam ataupun warna merah lah ya. Tergantung jadi, pada orang yang membelilah. Betul. Jadi kepada mungkin daripada Abdul Alif sendiri, bagaimana sekiranya pelanggan-pelanggan di luar sana ataupun penonton-penonton yang ingin mendapatkan ni? Kalau ini adalah merupakan keluaran yang pertama ya. Keluaran pertama. Jadi mungkin dapat dikongsikan nanti mengenai dengan keluaran yang seterusnya. Boleh. Mungkin daripada Alif sendiri, bagaimana untuk mungkin orang ramai yang ingin mendapatkan sebagai ketua ejen ni? Mungkin dapat berkongsi ni. Untuk mendapatkannya, boleh menghubungi kami. Kami sebenarnya ada dua Instagram.
Satu Ultimate Wallet, satu Ultimate Wallet Brunei. Kenapa ada dua Instagram? Sebenarnya apa, Ultimate Wallet ni kami target untuk seluruh international. Jadi dua-duanya beroperasi. Yes, Ultimate Wallet ni ialah satu headquarters. Dan Ultimate Wallet Brunei itu adalah agent lah. Which is Alif. Kalau saya megang Ultimate Wallet Brunei IG-nya. Saya target hanya untuk di Brunei saja. So macam untuk mendapati boleh di apa DM lah sana, direct message. Dari Instagram sama WhatsApp di sana sajalah. Boleh mendapatilah sana. Dan untuk Abdul Ghani ni, cerita tadi mengenai dengan yang tadi awal-awal ditunjukkan tadi itu adalah merupakan keluaran pertama ya. Betul. Dan mungkin dapat diceritakan mengenai dengan keluaran kedua ni. Okey, keluaran yang kedua ni ini banyak sekali orang yang menunggu ni. Yang keluaran kedua ni adalah lain kategorinya. Ini bukan lagi minimalist wallet, tapi kategorinya ialah bulky wallet. Okey, seperti yang kita lihat wallet ini ia mempunyai dua parts. Satu adalah dompet dan ini adalah tempat penyimpanan telefon bimbit. Telefon bimbit. Jadi nama dikhususkanlah ya. Jadi ini namanya kira long wallet lah, long wallet kategori untuk telefon dengan dompet. Jadi pada masa ini kami belum lagi menjual sebab masa ini masih lagi kilang dalam memproses untuk pembuatan mass production. Jadi letakkan begitu saja. Letakkan menggunakan magnet yang disediakan. Betul. Okey. Jadi ada yang bertanya ni menerusi talian di Facebook kita ya, bertanya secara pribadi. Bagagaimana untuk wallet ini, adakah kalis air? Mungkin kalau hujan macam mana? Okay. Ketumpahan barang untuk yang minuman atau macam mana? Yang itu? First edition, first edisi itu ia memang kalis air. Okay, di luar lah. Kalau di dalam indah pulang. Jadi kalau yang ini ya indah, indah kalis air. Tapi ya tetap juga kami mengetengahkan keselamatan, itu RFID, perlindungan RFID. Jadi ini salah satu wallet yang mana di Brunei mungkin belum lagi mengetengahkan security yang boleh melindungi kad-kad atau. Jadi ini adalah salah satu produk yang sebenarnya memang sudah ada di luar. Okay, yang produk ini sebenarnya kami ambil daripada luar negeri dan kami membuat satu pengubahsuaian jual kepada produk ini untuk kami jualkan di Brunei. Betul. Jadi ini kalau bis kita lihat, ia punya fungsi kurang lebih sama macam wallet-wallet yang lain. Tapi kelebihannya untuk ada keselamatannya ini, ya. Yes, keselamatan satu. Dan kedua, boleh menyimpan telefon bimbit atau secara mudah dan mudah kita ni ambil. Betul. Telefon atau bila-bila masa. Ya, biasanya kalau kita ni di dalam beg atau kita ni menyimpan beg dan telefon bimbit secara yang kita berasingan. Tapi yang ini diciptakan khusus ya. Yes, dan kita ni dapat menyimpan telefon bimbit di dalam wallet tersebut. Jadi bagi anda yang tidak mengetahui tadi RFID ini merupakan radio frequency ID ataupun pengenalan frekuensi radio ya untuk keselamatan sebetulnya ya. Jadi mungkin akhirnya apakah mungkin rancangan di masa depan dan saranan juga, dan saranan juga mungkin kata-kata akhir kepada penonton kita di luar sana ya. Okey, sebenarnya kalau kita ni akan membuat satu perniagaan, kita ni perlu membuat ya, jangan banyak kita ni berfikirlah. Kalau kita ni akan melakukan sesuatu, kita ni perlu membuatnya secara fast action, fast result. Atau yang mentor kami ajarkan kepada kami. Sebab itu, kalau kami membuat sesuatu, kami kena buat bertindak cepat. Supaya kami dapatkan keputusan yang cepat, result yang cepat. Jadi, kalau kita ni kan membuat satu perniagaan, make sure jangan ragu-ragu. Betul. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Berani membuat. Sambil sebelumnya juga kita ingin mengetahui ya, pihak penerbit pun ingin bertanya, yang kabel ataupun wire yang ada di sana, apa kegunaannya? Belum sampai dikenalkan. Hampir saja lupa untuk mengenalkan. Kata ni. Okay, kata ni sebenarnya adalah satu GPS. GPS yang kami boleh tunjukkan pada penonton kita. GPS yang kami buat, yang kami partner dengan satu negara yang terdekatlah
untuk membuat benda ni, daripada mungkin daripada apa namanya, kami boleh begitu daripada Australia lah. Jadi kami partner dengan dorang untuk membuat satu GPS untuk ketani mudah simpan di dalam ketani punya dompet. Ini boleh kita simpan di mana-mana saja, walaupun ketani simpan dalam beg ketani kah, ataupun dompet ketani kah, macam-macam ketani boleh simpan. Jadi kegunaannya, bila kira kalau ketani punya wallet atau tertinggal, let's say, biasanya kalau ketani sibuk akan bekerja pagi-pagi, ketinggalan di rumah, dan bila ketani sudah akan berjalan dalam kereta, mobile ketani akan berbunyi memberitahu wallet ketani tertinggal di rumah. Amaran. Jadi bila ketani akan berjalan, okey, wallet tertinggal, okey, baik dia ingat. Macam itulah. Ia akan mengingati. Sama juga kalau sekiranya telefon ketani tertinggal, ketani hanya bawa wallet saja dalam tangan. Bila ketani berjalan, wallet atau akan berbunyi memberitahu telefon tertinggal di rumah. Ya, alhamdulillah. Satu perkongsian yang cukup menarik ini. Apa-apa kita ucapkan terima kasih ya kepada Yang Mulia Abdul Ghani bin Haji Muhammad Saidi, iaitu pengasas Ultimate Wallet, dan juga Abdul Alif bin Haji Mustafa, iaitu ketua ejen Ultimate Wallet. Ya, terima kasih kita ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita doakan semoga mereka terus maju jaya. Kerana siapa lagi kalau bukan orang kita sendiri yang apa, orang menyokong ya perniagaan ataupun usaha yang telah mereka lakukan sebaik mungkin. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada dua tetamu kita. Baik, esok rapat pagi akan membawakan lagi bahan-bahan menarik, dan insyaAllah saya akan kembali bertugas esok lagi ya, bersama dengan rakan kita Nur Hayatul. InsyaAllah. Jadi kami akan menyediakan satu lagi beberapa bahan yang menarik. Betul sekali. Dan kita mewakili penerbit dan juga rakan-rakan juruteknik yang bertugas pada pagi ini mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi.